kasih pemirsa karena Anda masih setia untuk bersama-sama dengan kami dalam Seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kaimana pagi tadi merayakan Hari Bakti PU ke-75 secara sederhana. Meski tidak dilaksanakan secara meriah karena pandemi COVID-19, namun semangat mengabdi bagi bangsa dan negara tetap dilaksanakan oleh seluruh jajaran PUPR Kaimana dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kaimana 3 Desember 2020 hari ini merayakan Hari Bakti PU ke-75. Kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana ini dihadiri oleh seluruh jajaran Dinas PUPR Kaimana. Meski tidak dirayakan secara bersama-sama, namun semangat para staf Dinas PUPR Kaimana tetap ditunjukkan dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka, terutama laporan pelaksanaan program dan kegiatan di akhir tahun 2020 ini. Semangat tersebut ditunjukkan oleh seluruh staf dengan tetap melaksanakan aktivitas mereka di masing-masing bidang. Kepala Dinas PUPR Kaimana, Victor Klau, dalam keterangannya mengatakan, Hari Bakti PUPR kali ini dengan tema Tetap Membangun Infrastruktur Negeri di Tengah Pandemi merupakan motivasi bagi jajaran PUPR untuk tetap berupaya membangun sejumlah infrastruktur dasar untuk memberikan kemudahan bagi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dikatakan, meski di tengah pandemi COVID-19, namun pihaknya terus melakukan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020 ini. Di antaranya, yakni penyelesaian beberapa ruas jalan, pembangunan gedung olahraga, dan lanjutan tahap pembangunan gedung DPRD Kaimana, termasuk beberapa kegiatan lainnya. Dia sangat berharap, dengan semangat Hari Bakti PU ke-75 saat ini, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada seluruh jajaran PUPR Kabupaten Kaimana dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan. Setidaknya sebanyak 25 titik lampu penerangan jalan di ruas jalan Utarom Kaimana saat ini telah diperbaiki. Penataan kota Kaimana menuju kota yang indah mulai dibenahi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan kecurangan dana dari APBN tahun 2020 ini. Para pekerja ini mulai memperbaiki lampu penerangan jalan yang selama ini tidak berfungsi. Mereka memperbaiki satu persatu titik lampu mulai dari jembatan air tiba hingga kampung baru di ruas jalan Utarom Kota Kaimana. Pekerjaan proyek perbaikan lampu penerangan jalan ini dilakukan dengan menurunkan lampu yang selama ini menggunakan daya dari PLN dan menggantikannya dengan solar cell. Sebanyak 125 titik lampu jalan seluruhnya akan segera direhab oleh para pekerja. Hingga saat ini, beberapa titik lampu sudah dinyalakan. Sejak 2 hari belakangan ini, warga kota Kaimana pun kembali menikmatinya pada malam hari. Beberapa warga kota mengaku mereka sangat terbantu dengan kembali aktifnya lampu jalan saat ini. Perbaikan lampu jalan tersebut merupakan jawaban pemerintah atas keresahan warga Kaimana selama ini. Pasalnya, mereka membayar pajak penerangan jalan, namun lampu jalan selama ini tidak berfungsi. Dengan perbaikan lampu jalan ini, diharapkan ke depannya, selain membantu warga di malam hari, tetapi juga memperindah tata kota Kaimana sebagai wujud daya saing daerah. Diharapkan, dengan perbaikan lampu penerangan jalan ini, seluruh asetnya dapat dijaga oleh seluruh warga kota Kaimana. Jangan dirusak. Karena ini untuk kepentingan bersama seluruh warga Kaimana. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.